dan kita kembali tegakkan negara hukum yang adil. Nak hukum polis salah sebelum siasat tak betul. Dan kita juga kadang dengar sekarang ini tentang apa yang menjadi suatu hal yang sangat bukan saja memprihatinkan tetapi menimbulkan keresahan dan kemarahan etnik India umpamanya, yaitu tentang kematian dalam tahanan polis. Apa yang dikatakan death in custody. Ya. Kalau ikut jumlah semuanya, ya, itu Melayu lebih ramai yang mati dalam custody. Tetapi persepsi itu jadi masalah India. Sebab itu saya tidak lihat ini sebagai satu masalah kaum. Saya telah minta dalam kenyataan ketua polis negara yang baru mulakanlah dengan tradisi, buat siasatan. Kita tak boleh hukum. Saya banyak pengalaman di penjara, saya telah lihat tokoh-tokoh Samse yang nombor satu, nombor dua dan bagaimana sikap mereka, kekerasan mereka. Tetapi jangan kita hukum. Jangan kita terus selamatkan, oh dalam kes ini Samse ini salah. Dalam kes ini belum ada siasatan. Jadi kita telah menulis, minta, tidak menulis, buat kenyataan, minta kepada ketua penjara. Mulakanlah babak baru. Kalau ada saja yang pelakuan, buat siasatan yang bebas. Buat siasatan yang bebas supaya meredakan rasa kecewa dan marah di kalangan mana-mana. Dan kita kembali tegakkan negara hukum yang adil. Nak hukum polis salah sebelum siasat tak betul. Saya sendiri pernah jadi mangsa, dihantar setengah mati. Tetapi itu seorang, walaupun dia ketua. Tapi ratusan polis yang menjaga saya dari lokap Bukit Aman, saya enggaklah pergi ulang alik ke Sungai Buloh saya itu. Dan sebelum masuk penjara, itu terlalu ramai yang baik menjalankan tugas dengan baik. Jadi kita tidak mahu ada persepsi yang over-generalization. Tapi yang kita berlaku sekarang, dengar banyak kalau intelek-intelek, termasuk di kalangan bukan Melayu. Kalau salah tu maknanya Melayu. Kalau tak layak, Melayu. Ini suruh dia baca buku yang lain, baca buku persepsi yang atas. The Myth of the Lazy Native or Intellectuals in Developing Countries. Jangan hanya baca Wilkinson atau Winstead, Hugh Clifford on it, Brown Humanity atau Raffles ataupun yang lain-lain. Ya. Ini yang menyebabkan mereka, otak mereka itu telah terperangkap dengan sentimen kaum yang berat. Jadi kita kena menolak itu. Tapi kalau ada tuduhan kezaliman, kita dah ambilan, harus disiasat. Saya sentuh hal ini kerana ramai juga ahli-ahli dalam keadilan yang telah bangkitkan dan minta saya sampaikan.